Widu dari Abam AKJPJ ini fokus kepada operasi tegas yang dijalankan oleh DPKL dan Immigration KL di Jalan Silang. Operasi ini target kedai-kedai yang dikendalikan oleh warga asing tanpa permit sah atau yang lesen perniagaan dah tamat tempoh. Seperti yang dijelaskan dalam video, DPKL memang tak akan berkompromi langsung. Mana-mana kedai yang diuruskan oleh warga asing terus akan kena tindakan. Lesen ditarik dan kedai ditutup kalau tak ikut undang-undang. Walaupun DPKL nampak lebih tegas kali ini, kita kena tanya juga, berapa lama tindakan ini akan bertahan? Adakah ini hanya satu show sementara? Atau betul-betul nak bersihkan kawasan-kawasan strategik macam Jalan Silang ini dari kedai haram? Kita tahu betapa liciknya sesetengah pihak ini tutup sehari lepas tu buka balik dengan nama lain atau guna nama orang tempatan sebagai boneka. Benda ini memang dah lama berlaku dan bukan benda baru. Yang paling kesian, peniaga tempatan yang berlesen dan patuh undang-undang, depa inilah yang paling terkesan. Bila kedai haram ini beroperasi, mereka bukan sahaja curi pelanggan, tapi juga jatuhkan harga pasaran dengan jual barang-barang yang tak tentu asal-usul. Keselamatan dan kebersihan pun jadi isu, sebab kebanyakan kedai ini tak ikut standard yang ditetapkan. Jadi, tindakan DPKL dan Immigration ini memang patut dipuji. Tapi yang penting kita harap ia berterusan dan bukan sekadar wayang untuk meredakan isu sekejap. Kalau betul-betul nak jaga integriti bandar KL, penguatkuasaan kena telus dan persisten, bukan setakat berapa kali dalam setahun.